tumpak tumpak pa 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 pa. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram. Gua letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik tombol like pada video ini sebagai uang parkir teman-teman ya. Jadi gak usah baca dan basa-basi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go bosku. Gini-gini made gambar. Kamu undang-undang tidak ada status laki-laki dan perempuan. Harus ada pilihan. Di KTP mau apa ditulis? Di KTP mau apa? Laki-laki. Laki-laki tuh? Di KTP siswa apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kok mau sekali jadi perempuan atau laki-laki? Tidak keduanya. Di tengah-tengah, makanya gender netral, Pak. Tidak ada netral, kau gender tersendiri itu. Karena saya mengidentifikasi diri seperti itu, Pak. Halo, 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 halo. Halo, panitia ambil ini, bawa ke sana. Bawa ke sana, ambil tasmu. Bawa ke sana. Kita tidak terima laki-laki atau perempuan di sini, salah satunya diterima. Lu tahu gak apa yang dibilang? Saya nggak laki-laki, Pak. Terus kalau perempuan, enggak. Terus gender kamu apa? Saya netral. Gendernya netral guys. Itu gender atau gigi motor ya. Netral. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Ada-ada aja. Masa dia nggak laki-laki nggak perempuan, tapi jadi tengah-tengah guys. Orang-orang seperti ini itu kali ya. Ngomong kayak gini seolah-olah ini Amerika. Kalau lu di Amerika, lu ngomong LGBT mungkin didengar gitu ya. Ya udah. Tapi lu tinggal di Indonesia bos, yang dimana adat, istiadat, norma, agama masih kental di negara kita. Ya lu kalau ngomong begini ya, ya kena sikat. Ter ada gender gigi 1, gigi 2. Ya ampun, ada-ada saja men. Gua buang sampah sembarangan. Oh mau dikasih yang baru. Oh salah sangka guys. Gue ketawa karena lagunya ya guys ya, bukan karena abangnya ya guys ya. Please man. With you I don't want it. Ini lingkungannya besar juga ya guys ya. Luas man. Gak percuma makan wortel tiap hari. Iya jadi mata sehat ya kan. Makan wortel mata sehat, ngeliat cewek pargoy di TikTok makin sehat bro. Kenapa nih? Action figure One Piece nih guys, Luffy. Anjir. Kepalanya buntung, cok. Ya, mungkin sama badannya dijual terpisah, men. Wah, ini dia tren yang gue suka nih. Ting. Nada lemon. Hajar. Hajar. Ini memang suka saya. Ya, aduh, mantap. Waduh, ini gue suka nih. Nada lemon hajar. Tumpak, tumpak, pa 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 pa. Ya ini buat cewek TikTok di luar sana yang pakai tren ini ya. Tolong jogetnya diperbanyak durasinya, bos ya. Masa durasi filter tuh 8 detik, jogetnya cuma 3 detik. Kurang gitu loh, kurang untuk mencuci-cuci mata liatnya. Lihat nih guys, durasi 15 detik ya, kita lihat nih. Durasi filter berapa detik nih? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah durasi filter 12 detik, joget cuma 3 detik, itu kurang buat saya mbak. Tolong jogetnya lebih aduhai lagi dan diperbanyak durasinya men. Saya butuh yang seksi-seksi men. Apa ini? 24 jam mahir bahasa Inggris. Buset, dalam 24 jam langsung mahir bahasa Inggris ya. Tima it net tima towin back yo urlope agait i will be tere i will be tere. Gue lebih salut ngeliat bapaknya pede loh. Mantap bapak ya, yang penting pede dulu aja ya.
kita apa mau buat tuh, mau buat video TikTok romantis-romantis gitu. Loh, ada ibu lewat. Saya. Punya saha. Aduh, aja dong. Oh. Udah pakai acara nunjuk-nunjuk bintang lagi kan biar romantis. Nih. Ibunya mengganggu keestetikan ya guys ya. Ceweknya itu udah kayak seolah-olah lihat bintang di sana. Kamu si indah dan bersinar bintang itu. Ngajak kawan Putri. Betino check-in. Apa dong? Check-in Bud. Kalau bapak kau bukan akan dilontin, nah, kau ajak check-in laju lah sama Betino lain baik. Memang ini sudah teridentifikasi kepala bapak kau itu untuk orang-orang Sumatera ya guys ya. Orang pulau Sumatera pasti kalau ngomong bapak kau, kepala bapak kau pasti ngomong kayak gitu nih. Palembang, mau Medan, Pekanbaru ya, kepala bapak kau lah. Kali Beno. Galak aku. Kali Beno. Ndak mah apa dong. Waras otak kau nih. Tak cek nolong. Tak cek nolong aku apa kau? Mah bae. Halo kak. Yo. Lagi sibuk enggak kau? Hah? Lagi sibuk enggak? Tidak. Sebenarnya aku tak lemah nak ngomong dengan kau nih. Tak lemah apa? Ngomonglah, oi, biasa bae. Aku ini sebenarnya cak nih. Nak ngajak kau check-in kah? Oi, payo, lama juga aku nih nak check-in. Ini anak aku. Tak lemah anak aku. Tunggu aku salat subuh dulu, eh. Ngapa sok subuh ni? Ini kan bahasa Palembang atau bahasa apa ya guys? Tapi gue ngerti dikit-dikit. Ayo check-in Neka ya kan. Ayolah, udah lama juga aku gak check-in ya kan. Tapi sebelum check-in aku mau sholat dulu. Ya ampun Neka, ente mau berzina malah mau sholat dulu ya. Memang sumpah sakit perut gue ngeliatnya men. Apa ini? Gue gak kebaca guys. Jangan setia besti, laki-laki sekarang cocok dimainin. Oke. Wanita sepertimu hanya pantas punya anak. Hai, cuma no stitch saja. Itu kata-katanya kok kayak gitu ya? Kayak tidak mikir perasaan orang gitu ya. Astagfirullahaladzim. Dia ngomong kalau laki-laki zaman sekarang cocokannya dimainin aja. Ketika dibilang di counter, di ulti balik, di ngomong. Kok ngomongnya gitu? Gak memikirkan perasaan orang lain. Lu kira cowok-cowok ngebaca yang lu tulis di TikTok mereka gak sakit hati? Sakit hati bos. Makanya gue benci sama cewek-cewek. Ya gak semua cewek ya, tapi cewek-cewek yang punya kayak double standard gitu loh. Lu boleh ngelakuinnya, kalau cowok yang ngelakuin gak boleh gitu loh. Suka-suka lu aja deh, sumpah. Yang tadi nih, ini alasan cewek ketika selingkuh. Simpel aja sih, kalau lu laki ya, apalagi lu penonton gua, jangan pernah jadikan perempuan sebagai tujuan hidup lu. Ya tujuan hidup lu ya diri lu sendiri gitu loh. Gimana biar karir lu bagus, gimana biar lu bisa tampan, biar ganteng, lu punya banyak duit. Masalah cewek ya, dikasih Tuhan nanti yang setara sama lu, ngerti nggak ya? Tapi bukan berarti gua bilang kayak gini, lu bisa nyakitin perempuan, lu mesia-siakan perempuan. Enggak, kalau lu udah punya pacar yang baik, perempuan yang baik ya dipertahankan. Cuma kalau lu udah tahu ya, lu punya pasangan cewek nih, pasangan lu cuma buat pusing gitu ya, cuma menghambat karir lu maju ya, karena terlalu posesif ya, tinggalin men, tinggalin. Masih muda kita, masih banyak cewek dan cowok di luar sana yang lebih baik daripada mereka ya. Ngapain masa muda dihabiskan untuk percintaan men, buang-buang waktu coy. Ekspresi Mama Gigi ketika dengar hadiah cuma sejuta. Terus ini yang menang bola cewek belum. Siapa cowok siapa? Cewek masih ada lagi. Hadiahnya apa? Hadiahnya 1 juta untuk Mbak Gigi ekspresinya dengar 1 juta ya. Kayak jijik gitu guys. Dia gak tahu aja guys, gaji guru honorer 3 bulan cuma 400 ribu. Kalau Mbak Gigi tahu gaji guru honorer cuma 400 ribu dalam 3 bulan, wah bisa stroke saya rasa Mbak Gigi ya. Kena serangan jantung men. 1 juta mah jajanan Rafathar di Indomaret. Ya bener juga coy, terlalu kaya men. Ini kenapa ada extension bulu mata cok? Tapi kok jadi cantik ya? Ini bahayanya kalau cewek melihara binatang ya guys ya. Coba nih. Punya istri gak jelas, ngidamnya kok minta cerai. Ngidam kan kemauan cabang bayi. Berarti bayinya kagak mau punya bapak kayak Anda. Benar juga ya, ngidam kebanyakan katanya ya mitos. Kemauan cabang bayi, berarti cabang bayinya tidak menerima modelan bapak seperti Anda.
Bang, bang, reksonanya jatuh. Maaf, ini lagi dengar lagu Sikulagi 2. Kenapa musiknya lagu tobat religi ya guys ya, yang ada di FTV-FTV ya. Gelap. Banyak cowok peka tapi kadang terhalang ekonomi. Nah ini benar banget sih. Gua tahu lu suka sama gua, cuma gua orang susah, lu orang kaya. Bukan gua insecure, cuma gua ngerti dan gua paham, gua realistis. Memelihara hubungan itu gak cukup pakai cinta. Pasti ada uang keluar juga men. Ya untuk diri gua sendiri aja, tukang makan sendiri aja gua susah, apalagi untuk ngebayarin anak orang men. Salut buat laki-laki yang tidak memulai hubungan karena mereka sadar akan ekonominya ya. Lebih memilih untuk fokus kerja dulu. Gua salut liat kalian men. Oke guys, thank you untuk sampai akhir ya. Saya harap yang menonton ini semua, saya goblok. Gua harap yang nontonnya semuanya terhibur teman ya. Jangan lupa juga dikirim, di-share ke grup keluarga karena Teguh Suwandi pantas untuk ditonton bersama keluarga papa, mama, adik dan kakek ya guys ya. Thank you, see you in the next video. Bye bye, I love you all.